Ya, mudik bersama Tri. Saya bilang bersama Tri karena pakai kartu Tri internetnya, maps-nya pakai kartu Tri. Kita istirahat, bukan istirahat ya. Ya istirahatlah. Ke belakang toilet di Kebumen, pom bensin Kebumen ya. Masih di toilet di motor dan bersama Tri dan R3 ya. Ini R3 ini pecah bukan karena pas mudik ya, kemarin ini kebetulan nabrak portalnya nggak kelihatan, nabrak. Oke, nggak apa-apa, nanti insya Allah diperbaiki dan sebut video YouTube-nya untuk memperbaiki keadaan itu. Oke, demikian reportase mudik bersama Tri dan R3 kali ini. Itu cuma komennya ada tulisannya tapi bisa anak yang terbaca. Ya, ini tulisannya, tempatnya zoom ya. Ya, sudah full 4 kali zoomnya. Nggak kebaca ya, sama. Oke, kita lanjutkan perjalanan berikutnya ya. Atau nanti saya liatin di maps, saya sambung di maps ya, sebentar. Istirahat kedua di SPBU Majenang. Ya, ini jam 11 kurang 10 ya, SPBU Majenang. Jalannya berkelok-kelok dan ramai, ramai lancar. Toiletnya lumayan bersih. Tapi cuma satu. Nah, karena memang SPBU-nya kecil. Tapi ada minimarketnya. Oh, ada di situ untuk tiduran. Bagus tuh disediakan karpet untuk tiduran di sana. Wah, ada juga yang ngopi-ngopi. Oke, inilah SPBU Majenang. Mudik bersama R3 dan internetnya untuk Google Map pakai Tri. Terima kasih.
Ya, kita ada di Pesantren Persatuan Islam 32 Ciawi Tasikmalaya. Kita ada di Ciawi Tasikmalaya. Ada pesantren kilat di dalam, atau ya memang pesantren. Pesantren Islam Ciawi. Belum? Apa? Nah, kelamaan. Masjid Persatuan Islam Ciawi. Oke. Ini mudik dengan R3 dan Tri ya. Terima kasih. Ini jam berapa ini? Jam sampai Ciawi ini sekarang jam 1 pas. Jam 1 lewat 10. Ya, jam 1 lewat 10.